6 bulan. Dari rekaman video amatir milik warga, tampak seorang pria yang merupakan pendukung salah satu pasangan calon Pilwal Kota Makassar menjadi korban penusukan orang tak dikenal di sekitar wilayah Palmerah, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Korban ditusuk saat hendak mengikuti acara debat Pilwal Kota Makassar di salah satu stasiun TV swasta. Sejumlah orang yang mengetahui kejadian tersebut berupaya menolong korban dan mengevakuasinya ke salah satu rumah sakit di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai kejadian, tim Inavis Polres Metro Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi. Sejumlah saksi dan barang bukti pun diamankan dari lokasi kejadian. Sementara itu ditemui di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pasangan calon wali kota Makassar Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando meminta agar semua simpatisan dan pendukungnya untuk menahan diri dan menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian. Saya menghimbau kepada seluruh sahabat, relawan, simpatisan, kita harus tetap bersikap tenang. Kita harus tetap bersikap tenang dan menyerahkan segala urusan ini ke pihak kepolisian yang akan bekerja untuk mencari siapa pelaku dan siapa dalang dari pelaku penikaman ini. Menurut Ketua Tim Ses Kandidat API Rahman Erwin Aksa, korban sedang menjalani operasi pasca penusukan. Ia berharap pihak kepolisian bisa mengungkap pelaku penikaman tersebut. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.